Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya bakal kasih tutorial cara merubah ukuran kita di Minecraft menjadi ukuran kecil ataupun besar dengan cara gampang banget dan simple banget ya teman. Jadi sebelum saya bakal kasih tutorialnya, ada banyak kalian klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa tahu tentang channel saya teman. Makin banyak yang tahu dan itu bakal makin bagus ya teman. Jadi di sini kalian bisa tonton video sampai habis, jangan di skip karena semua itu gratis ya teman. Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya bakal kasih tutorial cara merubah tubuh kita di Minecraft menjadi kecil teman-teman, ataupun bisa menjadi besar seukuran raksasa teman-teman. Jadi di sini ukuran kecil itu gak main-main, itu bakal ukuran itu kecil kayak semut gitu ya gitu teman-teman. Jadi di sini saya bakal kasih tutorial cara kita bisa merubah ukuran kita di Minecraft menjadi kecil ataupun besar secara simpel dan gampang di Minecraft. Ini kayak mod Minecraft Java, tapi di sini saya bakal kasih itu di Minecraft PL. Jadi di Minecraft Java itu ada modnya cara merubah ukuran playernya itu bisa menjadi kecil ataupun besar ya teman. Jadi di sini Minecraft PE juga ada modnya teman. Jadi di sini kalian bisa kembali dulu dari Minecraft ya teman. Jadi di sini kalian kembali dulu dari Minecraftnya, dan saya ingin berterima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel saya teman. Jadi channel saya sudah mencapai 1000 subscriber teman. Jadi saya terima kasih banget buat kalian yang sudah subscribe, dan terima kasih buat kalian yang sudah share video ini ke teman-teman kalian. Dan saya sudah mencapai 1000 subscriber di minggu ini teman-teman. Jadi saya sangat berterima kasih buat kalian. Jadi di sini kalian bisa tonton video sampai habis agar kalian juga bisa tahu caranya teman. Jadi di sini kalian hanya memerlukan sebuah addon teman. Jadi di sini kalian bisa lihat di sini, aduh kenapa nih ya tampilan dari background Minecraft saya itu jadi begini ya, burik banget ya, hitam putih gitu, padahal dulunya tuh nether update teman, jadinya burik begitu ya. Jadi saya gak tahu juga kenapa. Jadi di sini saya menambahkan player size ataupun map kalian juga bisa ya teman. Jadi di sini kalian masuk addonnya itu adalah di before pack ya teman. Jadi di sini kalian bisa lihat di aktif. Nah, di sini ada player size addon. Di sini diaktif. Nah, di sini ada yang nama itu pengaturan teman. Jadi kalian klik dan di situ ada pengaturannya. Dan ukuran file itu cuma kecil 0,03 MB. Ini kecil banget untuk ukuran addon ini ya teman. Jadi kalian nggak usah khawatir, ini bakal memenuhi penyimpanan kalian ya. Jadi ini kecil banget. Jadi di sini kalian tinggal klik tombol pengaturan ini ya teman. Jadi di sini kalian klik. Nah, di sini ada beberapa resolusi. Ini normal size. Jadi yang ini tiny size, ini ukuran paling kecil. Dan yang ini small size, ini ukuran tuh lebih besar dari yang ini ya, dari ini. Tiny size ini lebih besar sedikit saja ya teman. Jadi di sini ada yang nama tuh big size. Ini big size tuh lebih besar banget, ini besar banget daripada yang ini ya. Ini lebih besar. Dan ini yang paling mentok ke kanan itu adalah Hugo size. Hugo size ini adalah ukuran raksasa teman. Jadi di sini kalian bisa atur sesuka kalian. Kalau yang ini normal, ini tiny size, di sini small size, di sini big size, di sini Hugo. Jadi saya bakal coba satu persatu ya teman. Jadi di sini saya bakal coba, ini kan normal yang tadi saya tunjukkan itu normal. Saya bakalan yang ini tiny size dari kecil dulu ya teman. Setelah itu kalian tinggal silang saja atau X. Setelah itu kalian play. Oke, jadi di sini tampilan Minecraft saya itu jadinya burik ini, hitam putih, karena ini mungkin Minecraft beta ya teman. Padahal dulu tuh pas saya download itu Minecraftnya tuh nggak begini ya, hitam putih gini, nggak begini warnanya. Padahal itu warna itu adalah cerah nether update. Tapi kenapa sekarang ini malah jadinya hitam putih begini gitu kan? Waduh, saya gak tahu juga. Mungkin di sini saya bakal skip untuk masuknya karena ini bakalan lama banget ya teman. Oke teman, jadi di sini sudah ada di mapnya. Kalian bisa lihat di sini, woi kecil banget teman-teman. Waduh, kecil banget tuh kalian bisa lihat tuh. Waduh, kayak kecil kayak kutu saya nih teman-teman. Widih, larinya cepet banget nih. Widih, kayak kutu lompat nih, woi kutu lompat. Kecil banget teman. Jadi kalau kita lihat dari first person, jadi woi tangannya nggak ada ya. Oh iya, tangannya nggak ada teman. Ini kecil banget nih. Woi, ini domba aja
besaran domba kayaknya teman-teman. Kalau bisa lihat di sini, wih di besaran dombanya daripada saya. Ini kutu nih, wih. Kutu lompat nih teman-teman. Waduh kecil banget, waduh kocak banget nih. Oh, kalau main survival ini kalau bisa jadi kayak seri survival mini ya teman-teman. Wih di kecil banget, kocak banget dari di Minecraft. Waduh, waduh ini kecil banget. Kalau bisa lihat di sini, wih di saya ini nggak kelihatan ya. Ini besaran besaran gitu ya, besaran babi, wih di babi. Wih ini sapi juga ada di belakang saya dan kalau saya pegang inventory, pegang item, apakah ukuran itu besar atau kecil ya? Oh jadinya kecil teman, jadi dia bakal sama ukurannya teman. Wih ini kecil banget, wih kocak dah ini kecil banget kayak kutu. Oke kita bakal lanjut untuk yang small size ya teman. Jadi di sini saya bakalan tunjukin ukuran small size ini kecil banget. Waduh ini yang tiny ya. Kayak kutu lompat dong, kocak banget ini. Oke kita bakal langsung lihat saja ya tiny size ya teman. Oke tadi ya tiny size, jadi sekarang saya bakalan mencoba yang small size. Jadi di sini ada berapa menu ya, 3 menu ya, ini tiny, small, big sama Hugo ya. Jadi ada 3 menu, saya bakal coba yang small dulu, baru saya big, baru saya Hugo ya. Jadi di sini small kita bakal lihat apakah ukuran itu sama kayak yang tadi. Itu mungkin besar tuh sedikit saja ya, lebih besar dari yang tiny ya. Jadi kita bakal langsung aja skip masuk ke world-nya teman. Oke teman, jadi di sini sudah ada di map-nya. Jadi di sini ya mungkin lebih besar sedikit sih dari yang tiny. Itu tiny sebesaran tuh kayak kutu gitu kan, kecil banget ya teman. Ini lebih besar sedikit dan ini seukuran kakinya si babi ya teman. Malah lebih besar teman, kalau bisa lihat di sini. Itu lebih besar teman. Widih kenapa tuh babinya nengok ke atas. Jadi kalau kita pegang item sama saja ukurannya. Nah itu saya bawa sword, itu ukuran tuh sama, bakalan sama ya, gak besar gitu karena ini ukuran itu kecil. Atau kita bakal lihat oke jadi di sini tangan saya juga hilang ya, kayak yang tiny itu tangan saya juga hilang karena ini ukuran tuh kecil. Di sini kalau saya lihat, wih sapi, wah ini tingginya tuh sama kayak kaki sapi ya. Oke malah lebih tinggi kaki sapinya daripada saya ya. Woi saya ini woi, malah kamu lihat ke atas itu kan, ini saya woi, kamu ngeledek saya ya. Jadi ini kecil banget ya, waduh waduh ini kecil banget. Nah ini lebih apa tuh, lebih besaran daripada yang ini ya. Oke kita bakal lanjut untuk yang ke big size. Ini gak ada spesial ya, cuma ya gitu saja sih, lebih besar sedikit. Oke kita bakal lanjut ke yang big size nya saja ya teman. A few moments later. Oke jadi di sini kita bakal langsung aja pilih menu yang dapat tuh big size. Jadi di sini untuk atur-atur itu kalau harus keluar dulu dari mapnya ya teman, itulah sulitnya untuk kita mengganti size dari player Minecraftnya. Itu sangat sulit kalau harus keluar dari mapnya dulu ya, kalian nggak bisa atur-atur dari settingan di pas kalian masuk ke map itu, kalau nggak bisa setting ya teman. Itu aja sih untuk kekurangan dari gitu ya, ngatur dari size itu ya, kalau harus keluar, kalau harus setting dan kalian masuk lagi gitu kan. Kalau kalian ingin setting lagi, kalian harus keluar gitu kan. Itu sangat bisa banget. Di sini saya sudah berapa kali keluar masuk lihat ya teman. Jadi di sini kalian bisa tunggu dulu untuk masuk ke mapnya teman. Oke teman, jadi di sini ukuran big size, widih gede banget teman. Widih ini bakalan apa sih, kurang besar ya. Kalau yang Hugo itu bakal lebih besar lagi. Ini yang big size, ini ukuran itu besar. Nah kalau kita bawa pedang, pedangnya juga kita besar teman. Widih gede banget ya. Kalau kita widih tangan kita jadi panjang gitu dong. Dan ini larinya cepet banget, kalau misalnya di sini, widih kayak ceking larinya. Wih cepet larinya, cepet kayak flash. Wih ini besar banget. Wih kamu domba, kamu gak ada apa-apanya sekarang, saya sudah jadi besar, kamu saya injak kamu. Widih ini besar banget. Dan ini big size ya teman, ini ukuran big size, ini besar banget kayak raksasa. Tapi yang Hugo itu bakal lebih besar, saya bakal kasih lihat yang Hugo sekarang teman. Ini yang big size cuma gini-gini saja. Kita bakal langsung skip ya ke Hugo ya teman. Sekarang adalah kita bakalan berubah diri menjadi seorang raksasa. Hugo size ini adalah ukuran yang paling mentok, dan itu bakal ukuran itu lebih besar dari yang big size. Apakah sebesar itu mengalahkan Ender Dragon, kita bakal lihat. Jadi kalau bisa tonton video sampai habis, jangan di skip-skip ya teman.
Jadi di sini saya bakal menghibur kalian di setiap menitnya itu, teman-teman. Jadi di sini kalian bisa tonton sampai habis dan like videonya dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman juga bisa tahu tentang channel saya, teman-teman. Makin banyak yang tahu dan itu bakalan makin bagus ya, teman-teman. Jadi di sini kalian enjoy saja dengan video yang saya buat ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi di sini yang ukuran yang Ugo size. Jadi di sini kalian bisa lihat, wow, besar banget teman-teman. Wih deh, kayak raksasa beneran dong. Kalian bisa lihat di sini dombanya juga kalah nih. Wih, domba, kamu tendang saya nih ya. Saya tendang kamu ya. Saya tendang kamu tung gitu kan. Wah, ini besar banget di sini. Kalian bisa lihat, widi gede banget teman-teman. Di sini kalau kalian lihat tangannya, ini besar banget. Dan untuk lari ya cepat banget di sini, kalian bisa lihat. Wih, cepat banget nih, kayak flash nih. Wih, besar banget di tangan saya. Sampai enggak gitu ya, enggak kelihatan dari sini ya. Kalian bisa lihat di sini. Wih, saya pukul aku pukul. Wih, ini gede banget nih. Waduh. Kalau kita bawa pedang ya, teman-teman. Jadi di sini kalian bisa lihat pedangnya juga ikutan besar, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat apakah tingginya berapa blok ya. Kita bakal lihat tingginya berapa blok. 1 2 3. Mungkin 3 kayak cukup. Apakah tingginya 3 blok? Oh, kurang. Kurang. Mungkin kita bakal tambahkan lagi ya, teman-teman. 4. Mungkin 4 kayak ada cukup atau 5. Kita bakal lihat. Oh, kurang lagi sedikit, teman-teman. Kita bakal lihat. Wah, ini tingginya tuh 5 blok, teman-teman. Jadi di sini kalau set, oke, kita bakal kasih blok. Ini tingginya tuh 5 blok. Sumpah ini tingginya tinggi banget, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Wih, ini gede banget. Tingginya tuh 5 blok, tapi itu lebih sedikit ya. Mungkin mungkin ukuran tuh 49 blok ya, kayaknya 49 blok. Oke. Ya 49 blok gitu kan. 4 setengah blok. Ini ukuran tuh udah besar banget ini ukuran tuh. Ini ukuran raksasa, teman-teman. Wih, kita bisa lari cepat dengan cepat gini. Wih, ini gede banget. Jadi kalau bisa download untuk addon-nya, saya bakal kasih link-nya tuh di deskripsi ya, teman-teman. Kalau bisa download dan kalau bisa memainkan size kalian menjadi besar ataupun kecil, teman-teman. Dan mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja, teman-teman. Saya sudah showcase addon ini. Nah, ini work 100% dan saya bakal kasih tahu ini cocok itu di versi berapa. Ini cocok itu di versi 1.16 saja, teman-teman. Untuk versi ke bawah 14 ataupun 13 itu gak bisa, teman-teman. Jadi ini khusus versi 1.16 ya, teman-teman. Jadi kalau kalian pakai Minecraft 1.14 itu gak bisa work ya, teman-teman. Jadi di sini untuk versi 1.16 saja, teman-teman. Dan mungkin video sampai sini saja dan terima kasih buat kalian sudah nonton video kali ini. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman kalian juga bisa tahu tentang channel saya, teman-teman. Dan mungkin video sampai sini saja. Terima kasih buat kalian sudah nonton. Bye bye.